Hari ini proses undian awal PRU14 akan berlangsung serentak di seluruh negara bermula seawal 8 pagi nanti. Keseluruhan hanya 0.02% daripada hampir 15 juta pengundi berdaftar akan menunaikan tanggungjawab masing-masing. Laporan bersama dengan Siti Sawa Yusof. 586 buah pusat pengundian awal dibuka di seluruh negara dan 300,255 orang yang terdiri daripada anggota tentera dan polis serta pasangan mereka akan menjalankan tanggungjawab pada hari pengundian awal kali ini. Kaedah undi awal mula diperkenalkan SPR dalam PRU ke-13 melibatkan anggota tentera dan polis yang terpaksa bertugas pada hari pengundian. Sebelum ini, mereka mengundi secara pos seperti dilakukan beberapa agensi lain termasuk anggota bomba dan petugas media. Ini merupakan salah satu penambahbaikan yang dilakukan di SPR. Walaupun ada yang menyoal mengapa perlu undi awal, apatah lagi undi awal itu kemudiannya dikira pada hari mengundi. Tapi yang lebih penting saya rasakan adalah keupayaan kita untuk membenarkan mereka yang berkelayakan tetapi tidak boleh menjalankan tanggungjawab kemudiannya diberikan ruang untuk terus bersama dalam proses demokrasi negara kita. Proses pengundian awal PRU ke-14 menyaksikan pertambahan lebih 10% jumlah pengundi awal iaitu daripada 272,387 orang pada PRU ke-13 kepada 300,255 pengundi. Di seluruh negara sekarang yang telah kita bagi latihan, yang telah bersiap sedia sekarang dalam 259 443. Ini satu jumlah yang besar. Sebab itu latihan yang kita bagi bermula 2 tahun lepas tadi. Proses pengundian awal dilaksanakan sama seperti hari pengundian biasa. Bagaimanapun, pengiraan kertas undi hanya akan dilakukan sejurus tamat tempoh pengundian biasa pada 9 Mei ini. Dari segi persiapan-persiapan yang diatur dan nampaknya pihak polis dan pihak tentera telah pun bersedia, cuma menunggu masa. Kita yakin besok tentera dan polis akan keluar ramai-ramai untuk mengundi. Mengulas persoalan yang dibangkitkan beberapa pihak berkepentingan, terdapat ruang untuk undi awal dimanipulasi. Penganalisis sosial dan politik Profesor Dr. Siva Murgan Pandian berkata, proses undi awal memberi ruang kepada anggota keselamatan yang bertugas pada hari pengundian tidak ketinggalan menunaikan tanggungjawab masing-masing. Walaupun ada yang menyoal kenapa diawalkan, kenapa tidak satu hari sebelum hari mengundi, pasti ada kekangan dia dari segi guna tenaga, dari segi logistik, dari segi tempat mengundi dan sebagainya. Itu harus dilihat secara menyeluruh. Justru aspek penambahbaikan yang dilakukan SPR setiap 5 tahun perlu diterima secara positif agar proses demokrasi dalam pemilihan kepimpinan negara dapat dijalankan dengan lebih lancar dan teratur. Cara masih sama, namun hari pengundian saja yang berbeza. Saluran telah disediakan dan pilihan raya berlangsung dengan sistem yang telah ditetapkan. Tanggungjawab untuk rakyat memilih adalah peluang bagi memilih kepimpinan negara. Siti Salwa Yusof, RTM.